Bentar lah, aku bawain oleh-oleh nih. Pengantar makanan, pengantar makanan. Jangan ngomong. Pengantar makanan? Dia siapa? Ya udah, kamu udah lihat kan semuanya. Aku gak bakal tutupin lagi. Dia pacarku. Kenapa? Kaget. Siapa sayang? Bukan siapa-siapa kok sayang. Bentar ya, aku ke toilet dulu. Dia kemana ya? Kok lama banget? Jadi feeling aku tadi benar. Dia bukan cuma mencintai aku, tapi juga mencintai lelaki lain. Karena kamu udah tahu, biar aku jelasin. Kamu tahu nggak, pacaran sama orang berbeda kayak kamu itu capek. Aku juga pengen pacaran kayak orang pada umumnya. Jadi aku harap kamu bisa nerima, Ren, kalau aku pacaran sama dua orang. Aku... Kamu ragu. Kamu udah nggak cinta sama aku. Kita putus aja. Starla hari ini nggak masuk kerja lagi ya? Pak, udah. Jangan mikirin cewek jahat itu lagi. Cepat minta duit! Gak ada lagi! Pasti ada di dalam tas, kan? Ih, jangan sentuh aku! Jangan sentuh dia! Kamu ngapain? Kamu ninggalin aku buat orang kayak dia! Walaupun dia jahat, aku gak bakal ninggalin dia. Dalam ATM ini, ada uang 500 juta. Tapi tolong, bersikap baik sama Starla. Kamu kasih dia uang 500 juta? Sia-sia dong aku acting. Acting? Maksudnya? Hai, Garennya ada? Dia? Saya mataku kecolok badak nih. Ini saya mau balikin KTP-nya. Loh, KTP-nya Bang Garen kok ada sama kamu? Iya, kemarin KTP-nya jatuh di rumah saya. Orang ini kira aku pasti adiknya, padahal kan aku istrinya. Ya udah, ayo masuk, Kak. Bagus juga sofanya. Oh iya. Kamu sama abang kamu lumayan mirip ya? Apaan sih? Sosok banget ya orang. Kenapa deh? Gak apa-apa kok tante. Kak. Oh iya kak, kakak kenal dari mana ya sama abang saya? Oh, saya kenal sama abang kamu tuh karena dikenalin sama teman kita. Dia juga sering kok cerita tentang kamu. Oh, udah lama kenal sama abang saya tante. Kak maksudnya? Ya belum lama lah. Semenjak kakak ipar kamu itu meninggoy, dia jadi sering banget ceritain kamu. Meninggoy? Kan aku istrinya. Kurang ajar si Garen. Iya, aku mau nanya dong kak, emangnya Bang Garen sering cerita apa aja ke kakak? Dia itu cerita banyak tentang kamu. Dia bilang kamu pinter, kamu rajin. Tapi saya gak nyangka loh kalau kamu udah segede ini. Saya kira kamu masih segini loh. Oh iya, mungkin gara-gara saya sering minum susu unta sama suka joget di tok-tok kali ya, Kak. Bercanda kok. Oh iya, umur kakak berapa? Masih muda saya, mah. Umur saya baru 95,5 dibagi 2, dek. Tua juga nih orang. Oh iya, kakak udah berapa puluh kali cerai? Saya belum pernah nikah, dek. Gadis tua, pantesan dia gak laku. FYI ya, Kak. Abang aku itu udah cerai sekitar 99 kali loh. Hah? Serius? Saya nggak tahu loh. Gigi. Kalau kakak nikah sama abang saya, berarti kakak jadi istri yang 100. Itu pun kalau kakak yang satu-satunya nih ya. Emangnya mau? Paling nanti ujung-ujungnya cerai lagi. Kalau enggak, di 2E, di 3E, di 4E. Ih, takut banget loh. Ya udahlah, dek. Oh iya, maaf ya kakak kesini tadi buru-buru. Nggak sempat bawa apa-apa. Tapi kakak ada bawa sesuatu buat kamu.
Nih, ada hadiah buat kamu. Kok kosong? Ini kotak jam kan, Kak? Bukan kotak amal kan? Mana isinya? Walah, iyalah, Dek. Ini tuh baru malam Senin. Ini isinya cuma bisa keluar kalau malam Jumat. Ayo, wes, ya, wes. Aku boleh nggak minta nomor HP-mu, Kak? Oh, boleh, boleh. 0820 kali 5 sama dengan 10. Yaudah, kalau gitu kakak pulang dulu ya. Bye. Hati-hati ya, Kak. Semoga kenapa-napa. Sayang, aku pulang. Sayangku. Sayang, besok kan kamu ulang tahun. Aku mau rayain deh. Udah sayang, gak usah dirayain. Kamu ngucapin aja, itu udah spesial banget buat aku. Janganlah sayang, kali ini aku bakal kasih kamu surprise yang paling spesial. Lebih spesial daripada martabak kesukaan kamu. Lebih spesial? Martabak yang aku suka? Maksudnya gimana ya ini sayang? Udah, tunggu aja ya.